Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Rakyat hilang keyakinan Anwar urus ekonomi negara, dakwa Muhyiddin. Kuala Lumpur, rakyat hilang keyakinan terhadap kemampuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mengurus ekonomi negara apabila ringgit terus merekodkan tren melemah berbanding mata wang negara serantau, dakwa Muhyiddin Yassin. Muhyiddin mendakwa ramai rakyat Malaysia memilih menyimpan mata wang asing berbanding ringgit kerana bimbang nilainya akan terus menyusut. Bekas Perdana Menteri itu berkata, data sehingga Julai tahun lalu menunjukkan deposit mata wang asing dalam sistem perbankan negara berjumlah RM250 bilion tertinggi dalam sejarah berbanding ketika pentadbirannya pada 2021 iaitu hanya sekitar RM150 bilion. Persoalannya, kenapa mereka tidak yakin? Bukankah kerajaan telah beri jaminan bahawa nilai ringgit akan mengukuh? Kalau tanya saya, jawapannya senang sahaja. Rakyat tak yakin dengan Perdana Menteri mampu mengurus ekonomi negara ini dengan baik. Saya tengok dalam media sosial, ramai netizen yang ulang tayang video Tambun ketika dia jadi pembangkang. Dia kata, hang tak reti jaga negeri, sekarang rakyat cakap balik kat Tambun, hang tak reti jaga negeri. Katanya dalam perbahasan usul menjunjung kasih tita diraja di Dewan Rakyat. Muhyiddin turut membangkitkan peranan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara yang didakwanya gagal berfungsi menyelesaikan kos sara hidup rakyat yang kian meruncing terutama ketiadaan beras tempatan di pasaran. NSCCOL macam tak ada kesan, masalah tak selesai. Beras tempatan yang dijual dengan harga RM2.60 sekilo masih sukar ditemui di pasaran. Kemana perginya beras ini, sedangkan 62% beras di negara ini adalah beras tempatan. Ini sesuatu yang pelik, katanya.